Selamat datang pada channel kreatif kami. Channel ini akan menunjukkan kepada Anda ide-ide kreatif kami. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membuat bunga dari pita. Kita menggunakan dua macam pita, yang besar dan yang kecil. Dan kebetulan saya menggunakan warna coklat dan peach di sini. Kita juga akan untuk mempercantik bunga ini, kita juga menggunakan mani-mani atau mutiara seperti ini sehingga mempercantik bunga ini. Semoga ini berguna bagi Anda dan Anda menikmatinya. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Mari kita prepare bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat bunga ini. Bahan yang kita gunakan adalah pita. Kita gunakan dua macam pita. Satu pita dengan lebar 2,5 cm dan satu pita 1 cm. Kemudian gunting dan manik-manik serta mutiara. Juga lem dan alatnya. Pertama-tama kita ambil pita, kita potong sepanjang 10 cm. Seperti ini. Demikian juga dengan yang kecil. Kita ukur 10 cm. Kemudian letakkan pita yang kecil ini di atas pita yang besar. Kita letakkan di tengah-tengah. Oke. Dan supaya tidak bergerak, kita berikan sedikit lem aja. Di sebelah sini ya. Sekarang perhatikan. Lipat pita ini menjadi dua bagian. Seperti ini. Kita lipat. Kemudian sisi pita yang sebelah sini kita letakkan di atas pita yang satunya dan kita masukkan di bawah pita yang sebentar seperti ini, kita masukkan di bawah pita kecil seperti ini nanti jadinya. Nah, untuk mengamankan supaya tidak bergeser, kita beri lem. Seperti ini. Dan kita lipat juga yang sebelah sini. Dan kita gunakan lem sedikit. Dan kita lipat juga seperti ini. Sehingga akan terbentuk seperti ini. Kita memerlukan 12 kelopak bunga untuk masing-masing satu bunga. Ada yang di atas dan ada yang di bawah. Kita gunakan 12. Kita beri lem sebelah sini. Dan kita rekatkan seperti ini lagi. Kita rekatkan sehingga terbentuk seperti ini. Kita perlu 6 di bawah dan 6 di atas. Oke. Seperti ini kita perlukan untuk tingkat atasnya. Kita beri lem. Dan kita rekatkan.
Kita beri lem. Dan kita rekatkan sehingga terbentuk seperti ini. 12 kelopak bunga. Untuk mempercantik bunga seperti ini, kita berikan mutiara dan manik-manik. Kita beri lem. Seperti ini. Kita rekatkan. Kemudian kita memerlukan 7 manik-manik untuk mengitari satu mutiara. Kita beri lem di sini dan kita rekatkan seperti ini. Sehingga terbentuk bunga cantik seperti ini. Manis bukan? Terima kasih dan sampai jumpa.